بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alim hakim Wa la hawla wa la illa billahi al-alihi il al-azim amma ba'du Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ala manaf'a fi ulumi fi daraini amin Wa la yab'alu waidi mil ini Dan tidak boleh melakukan dengan satu tayamum akan dua perdu tayamumnya satu dua fardu itu nggak boleh aina ini fardu ain maksudnya bal fardon ainian wahidan bahkan yang boleh satu fardu ain saja pakot wa minan nawafili dan apa yang ia laki daripada yang sunat-sunat silakan kalau yang sunat-sunat boleh alati yang dakola masuk waktu, -waktu oleh waktunya qobla tayamumi sebelum tayamum. Naam iya. In kana tisolatu mau mu'adatan. Jika adalah sholat yang kedua itu diulang. Jika sholat yang kedua diulang, maka jumiat itu boleh dijamak Maka dijamak Iya tuh sholat yang diulang ma'a lihat bersama aslinya bita yang mumin wadin dengan satu tayamum boleh. Entar contohnya ada. Kenapa li muadata karena bahwa yang diulang itu Takau jatuh ia naflan jadi sunat. Wa in kana sekalipun ia ya niat padanya pada salat yang diulang itu akan fardu sekalipun. Wazohiru yang jelas ya, contohnya nanti akan diberikan. Anahu yaitu bahwasannya iza apabila ia tayamum lil muadati bagi yang diulang untuk yang diulang yanwi istibaata fardhi salati ia niat membolehkan fardu salat fa inna wa istibah atas salati ifaqat lam tasi as maka jika ia niat akan membolehkan salat saja dia niat membolehkan salat aja niatnya begitu enggak ada fardonya enggak ada fardonya enggak ada lam tasi as-salatuha tidak sah salatnya kenapa ya bizalika tayamum dengan tayamum itu kenapa li'an al-qasda al-muhakatu karena maksudnya itu adalah al muhakkah ya. Tasabuh, tasabu ini ya mesti mempersamakan. Jadi biar sama. Perdu, perdu ya. Wakal muadati az dan seperti yang diulang seperti zuhur maal jumati ini contoh yang tadi serta jumat ya. Jadi zuhurnya di, diulang. Dia kan udah sholat Jumat. Habis sholat Jumat dia sholat zuhur. Oh. Faya juzu maka boleh jamuha oleh menjamaknya bitaya wa idin dengan satu tayamu boleh. Enggak umum lagi. Boleh. Ya, boleh itu. Hmm. menjamaknya juga apa namanya ngerjainnya juga boleh juga gitu ya. karena di sini bahasanya faya juzu jamu huma boleh menjamaknya boleh silakan yang mau silakan enggak juga enggak apa-apa jangan jadi ribut masalah ini langsung pulang aja nggak apa-apa sholat sunnah langsung pulang ini Wa alam ketahui olehmu anal marotiba salah satu bahwa tertib-tertib itu ada tiga. Fardu salatin wa tawafin. Pertama, fardu salat dan tawaf. Ya, fardu salat, fardu tawaf. Yang kedua, wa ghairuhuma, selain keduanya. Selain salat dan tawaf. Yang ketiga, wa nafluhuma, sunat keduanya fa inna wa fardun maka jika dia niat akan fardu ain jaza maka boleh lahu baginya fi'luhu oleh melakukannya fardu itu wa ma adahu dan apa yang selain fardu ain minan nawafil daripada yang fardu fardu ya daripada yang sunat-sunat wa furudil kifayati dan fardu-fardu kifayah jadi kalau dia niat perduain, nah, ya maka nah, boleh digabung setelah itu dia lakukan sunat sunat Fardu' kipaya boleh. wamasil ya. Wa masil mushafi sentumushab", boleh. Wasajadat titilawati baca Al-Quran boleh. Wa sujud syukur boleh. La khutbatul jum'ati. Enggak boleh khutbah jum'at. khutbah jum'at itu mesti tayamum lagi. Habis sholat, kan khutbah. Itu tayamum lagi, kan ribet amat jadinya. Jadi itu ganti, repot banget tuh ganti aja udah. Itu ganti. Ganti khotib, ganti imamnya. Nih, lama entah. Takutnya putus mualat. Karena bali ana fardi aini karena bahwasannya dia seperti fardu ain. Ya khutbah. Wa inna wa salata dan jika dia niat akan salat, awin nafla atau dia niat sunat. Ubi a, maka dibolehkan lah baginya ma adal fardul Ya apa yang selain fardu ain boleh. Wa iza nawa ghaira fardin wa naflin ya. Yeah. Jadi tadi jika dia niat per atau dia niat perdu, maka dibolehkan baginya selain perdu ain. Ya, yeah, selain perdu ain, karena ni jadi niat yang bawah enggak bisa untuk yang atas. Niat yang atas boleh untuk yang bawah gitu. Maka dikatakan anna marotiba salah satu. Martabat itu ada tiga. wa wa dan apabila dia niat akan selain fardu wa ya. dan selain sunat ka nawa masa seperti bahwa dia niat menyentuh mushaf jadi dia enggak niat fardu ya dan juga enggak niat sholat sunat enggak yang dia niat menyentuh Al-Quran maka kalau begitu apa yang boleh Falahu maka boleh baginya fi'lu ada salata fardan wa naflan min sajadati tilawatin wa syukrin wa muksin fi masjidin wa kiraati qur'anin maka boleh baginya melakukan apa yang selain sholat perdu ya boleh tuh sholat, selain sholat perdu, sholat sunat apa? boleh sujud tilawah sujud syukur diam di masjid baca qur'an jadi, kalau dia niat yang atas, boleh ke bawah semua. Niat yang bawah enggak boleh ke atas. Iya, tayamum niat untuk baca Quran enggak boleh buat sholat, baik sholat sunat, apalagi sholat wajib. Iya, jadi kalau begitu niatnya enaknya yang mana? Sholat fardu, biar semuanya boleh. Iya, kayak kita punya duit dikit, punya duit banyak, enak dikit, banyak, enak banyak, bisa beli semua. Kalau contohnya, duit ngerti semua, ya. jami uzalika fi martabatin wahidatin maka semua itu tadi ya sujud tilawah sujud syukur diam di masjid baca Quran itu fi martabatin wahidatin pada satu martabat hatta lau tayamma li wahidin minha kana lahu fi'lul baqiyati sehingga jika dia tayamum untuk satu orang daripadanya ada baginya melakukan yang setinggalnya ya sehingga jika dia tayamum untuk yang satu daripadanya satu aja satu yang tadi ada baginya ya, boleh melakukan yang sisanya dia tayamum tadi untuk baca Quran boleh sholat sun uh, untuk baca Quran ya maka boleh dia diam di masjid boleh sujud syukur boleh sujud tilawah wa yu'idul mutayammimu dan mengulang oleh orang yang tayamum sholat orang sholatnya in mama lil jika dia tayamum karena dingin jadi kalau dia tayamum karena dingin nanti sholatnya diulang dingin jadi sehingga dia kagak wudhu dia pilih tayamum entar kalau udah nggak dingin sholatnya diulang pakai uduk Kenapa diulang linud darati nari? Karena jarang ketidaan api, jarang. Enggak ada api jarang. Allati yuskhunul ma'u abiha. Yang dipanaskan air dengannya. fi mahallin yaghlimu fi mai atau dia salat. Nih, ulang. Ya, ngulang salatnya orang yang tayamum dia sholat di tempat yang biasa padanya ada air lalu enggak ada air bi antakunal adatu dengan bahwa adalah adatnya itu ujudahu ada air Bih pada tempat itu Fi zalikal yomi pada hari itu min ayami sanati daripada hari-hari tahun ya adatnya ada biasanya ada wa in lam yujad sekalipun tidak diperdapati Fi bakiyati ayamnya pada setinggal hari-harinya sekalipun ada yang lain hari enggak eh, ada tapi umumnya ada gitu kalau uhida makan jika diketahui pilih bisnina pada biasa tahun-tahunnya itu almataru akan hujan yakti fidalikal makani yang datang pada tempat itu hujan fihadal yaumi masalan pada hari ini umpamanya fatta kok maka sepakatlah anau oleh bahwasanya fihadal ami pada ini tahun lam yanzil fidalika yaumi tidak turun pada hari itu mataran oleh hujan ya katanya hujan ternyata enggak hujan qila maka dikatakan li makan di kepada tempat itu innahu fil biasa padanya ada jadi biasanya tuh air ada lalu enggak ada kayak begitu Awal ibrah tu bima ali Yang menjadi tolak ukurnya adalah di tempat solat. Lah bima ali tidak di tempat tayamu. Jadi lihat tempat solatnya. Bagaimana? Bukan tempat tayamumnya. Bagaimana tempat solatnya? Biasa ada hujan apakah agak gitu nah, ini biasa enggak ada, biasa enggak hujan nih biasa airnya banyak ini tiba-tiba enggak ada air ini dia tayamu maka tayamumnya nanti kalau udah air wajib dikodok diulang Wallahu a'lam bisawab babun najasati wa izalatiha